Pemirsa, sementara itu para pimpinan OPD baik dinas, badan, biro maupun para asisten di lingkup Pemprov Papua Barat diwajibkan untuk mengikuti rapat kerja para bupati dan wali kota pada tanggal 20 dan 21 Oktober di Sorong. Demikian disampaikan penjabat gubernur melalui asisten 1 Pemprov Papua Barat yang diumumkan pada pelaksanaan apel gabungan Senin pagi 17 Oktober di kantor gubernur Arfai Manokwari. Robert Rumbekwan mengatakan setiap pimpinan OPD yang telah menerima radiogram maka diwajibkan hadir pada raker, namun diminta untuk berada di Sorong sehari sebelum pelaksanaan raker atau pada hari Rabu tanggal 19 Oktober karena akan ada beberapa pertemuan dengan penjabat gubernur bersama para bupati dan wali kota sebelum digelar raker secara resmi pada Kamis 20 dan Jumat 21 Oktober di Kabupaten Sorong. Terkait dengan kelanjutan pelaksanaan raker dan rapat kerja Bupati Papua Barat, Bupati Wali Kota, yang akan terlaksana pada tanggal 20 dan 21 di Kabupaten Sorong. Oleh sebab itu, pimpinan OPD ketika radiogram sudah ada di tangan, wajib untuk hadir. Karena pelaksananya hari Kamis, kita diminta hadir mendahului hari Rabu sudah ada. Karena kegiatan malam, hari Rabu malam itu akan ada tatap muka bersama Forkopimda, Papua Barat bersama Gubernur, dan semua bupati dan wali kota. Ari Armstrong, Biro Manokwari, Jawa Channel.